Hai Sobat Petualang. Seperti biasa di malam Jumat ini, saya akan membahas tempat-tempat horor yang ada di Indonesia. Indonesia memang rajanya tempat-tempat yang dipenuhi misteri. Rasanya dari Sabang sampai Merauke, ada saja tempat-tempat yang dipenuhi legenda atau misteri yang menyelimutinya. Termaksud tempat-tempat seram yang akan Sobat Petualang bahas kali ini. Tempat-tempat berikut ini merupakan tempat-tempat angker yang sudah sangat terkenal. Saking terkenalnya, tempat-tempat ini sebagai tempat yang angker, netizen dari seluruh dunia memperbincangkan di forum-forum diskusi internasional. Selain itu, tempat-tempat ini juga sering digunakan oleh produser film Indonesia untuk membuat film angker. Berikut 5 tempat-tempat horor yang ada di Indonesia. Yang pertama, tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Cerita paling terkenal dari tempat ini tentu saja tentang Pastur Kepala Buntung yang sudah sangat melegenda. Saking melegendanya keangkeran tempat ini, TPU Jeruk Purut sudah diangkat menjadi film horor nasional sebanyak 2 kali. Hantu Pastur Kepala Buntung ini sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar karena cerita yang beredar sang pastur menenteng sendiri kepalanya kemana-mana sambil diikuti oleh seekor anjing hitam itu. Yang kedua, Pelabuhan Ratu. Kalau di Yogyakarta ada pantai Parangtritis, maka di Jawa Barat ada pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu kurang lebih memiliki mitos yang hampir mirip-mirip dengan pantai Parangtritis. Hal ini memang karena kedua pantai tersebut terletak di selatan Pulau Jawa. Mitos yang dipercayai orang di pantai ini adalah larangannya kepada siapapun untuk memakai warna hijau ketika berenang di pantai. Mitos yang beredar, siapapun yang memakai baju hijau dan berenang di pantai ini akan tenggelam dan akan memasuki istana Nyai Roro Kidul atau Sang Ratu Pantai Selatan. Yang ketiga, Hotel Terbengkalai Begudul. Tempat yang satu ini mungkin tidak begitu familiar di telinga Sobat Petualang. Tetapi tempat ini sudah sangat terkenal di kalangan para turis yang melancong ke Bali. Tempat ini mempunyai nama lain Istana Hantu karena bangunan hotel ini sangat luas dan besar namun tidak ada penghuninya. Rumor yang beredar, hotel ini tidak dilanjutkan pembangunannya karena sang pemilik hotel kehabisan modal. Hingga pembangunan yang sudah hampir selesai itu dibiarkan begitu saja. Hotel ini juga sering digunakan oleh YouTuber-YouTuber untuk melakukan uji nyali atau mendokumentasikan kengerian hotel besar yang tak terawat ini. Yang keempat,
Patung Hasi Verbrugg Taman Maluku. Tempat angker yang satu ini berada di Bandung, Jawa Barat. Konon patung ini adalah seorang pastor yang melakukan misi kegiatan di berbagai tempat di Indonesia. Mitos yang berkembang, sang pastor mengalami kecelakaan pesawat dan jatuh di tempat di mana patung berdiri sampai saat ini. Hal mistis yang menjadi perbincangan masyarakat adalah bahwa patung ini katanya akan berjalan-jalan di sekitar taman pada tengah malam. Ada juga yang mengatakan apabila kamu berada di sana pukul 11 malam dan berjalan di sekitar patung sang pastor, maka sang patung akan mengikuti kemanapun kaki kamu melangkah. Yang kelima, Lawang Sewu. Lawang Sewu yang berarti seribu pintu ini dahulunya merupakan tempat industri kereta api yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Setelah ditinggalkan, banyak kisah-kisah angker yang menyelimutinya, sehingga banyak orang-orang yang ingin uji nyali. Selain itu, banyak juga stasiun televisi yang melakukan kegiatan uji nyali di tempat ini. Yang mana hal angker yang paling terkenal dan menjadi perbincangan netizen dunia adalah ketika salah satu stasiun televisi swasta melakukan uji nyali di tempat ini dan terlihat sosok kuntilanak secara jelas di depan kamera. Nah, itulah 5 tempat-tempat horor yang ada di Indonesia menurut Sobat Petualang. Dari sini, manakah tempat-tempat yang ingin Sobat Petualang kunjungi ketika liburan untuk sekedar melakukan uji nyali?